بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk melangkahkan kaki kita kepada kebaikan di satu tempat di mana oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan Riyadhul Jannah. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman dan bertakwa. Dimudahkan untuk berada di dalam satu tempat di mana di dalamnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketenangan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmatnya dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menuju ke surga. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di dalam kajian malam Jumat pekan kedua. Dan alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majelis ini untuk senantiasa nasihat menasihati, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Dan insya Allah mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan membahas atau mengkaji satu kitab, yaitu kitab Jamin di dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, insya Allah, karena di dalamnya memuat kitab-kitab adab, di mana para ulama banyak memberikan komentar dengan nasihat-nasihat di dalam kitab itu. Kita mempelajari kitab-kitab fikih, kitab-kitab ilmu-ilmu yang banyak sekali kita belajar di dalam kitab Bulughul Maram. Tetapi beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani meletakkan bab adab di belakangnya agar orang yang telah mempelajari ilmu-ilmu fikih, yang mempelajari ilmu-ilmu di dalamnya, memiliki adab dan akhlak. Karena tidak sempurna seorang ahlul ilmi, seorang thalabul ilmi, ketika dia tidak memiliki akhlak dan adab. Sehingga di dalam kitab Al-Jami itu diterangkan adab-adab, akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang buruk yang harus kita hindari. Dan ini menjadi keharusan bagi kita untuk mempelajarinya. Insyaallah kita akan mulai pada pertemuan berikutnya. Dan pada hari ini kita akan sedikit membahas tentang dua fitnah yang melanda kaum muslimin, melanda orang-orang yang beriman, yang mana dua fitnah ini sangat merusak. Dua fitnah ini tentu kita
banyak mendengarkan kajian-kajian yang disampaikan oleh para asatidz, di mana fitnah yang kita bahas pada malam hari ini yaitu terkait dengan fitnatus syahwat wa fitnatus syubhat. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan sebab terjadinya fitnah ini yaitu taqdimul aqli ala syar'i. Yang pertama adalah fitnatus syahwat, fitnatus syubhat, yaitu seseorang mengedepankan akalnya daripada syariat. Kemudian fitnatus syahwat, seseorang lebih mengedepankan taqdimul hawa ala al-aqli, lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada akalnya. Maka fitnah-fitnah yang terjadi hari ini di antaranya adalah fitnatus syahwat, fitnatus syubhat, dan fitnatus syahwat ini akan menjadikan seseorang itu bisa pada keislamannya ketika mereka tidak sadar. Karena para ulama mengatakan fitnatus syahwat, fitnatus syubhat, fitnatus syubhat ini, keraguan-raguan ini terhadap agama ini akan menjadikan seseorang bisa kafir. Karena termasuk fitnatus syubhat itu, keraguan-raguan itu masuk di dalamnya adalah kekafiran, tidak percaya kepada Islam. Nah, di antara fitnatus syubhat hari ini adalah masuknya peperangan yang dinamakan perang intelektual, yang bahasa kita di dalam mengkaji perang intelektual itu adalah ghazwul fikri, perang pemikiran. Dan perang pemikiran hari ini luar biasa, sangat masif. Perang pemikiran ini terjadi di kalangan kaum muslimin, di mana pemahaman umat Islam hari ini sedikit demi sedikit jauh dari pemahaman Islam yang benar. Maksudnya pemahaman sekularisme yang memisahkan antara urusan agama dan urusan dunia. Seakan-akan sekularisme ini sudah menjadi ideologi yang tertanam kuat di dalam diri kaum muslimin. Sehingga kita melihat sebuah kebiasaan, biasa kita melihat di tengah-tengah masyarakat itu, orang yang melakukan ibadah, orang yang menjaga sholatnya, orang yang menjaga puasanya, orang yang menanamkan nilai-nilai agama di dalam kehidupannya, tetapi di sisi lain dia tidak menerapkan urusan duniawinya diatur dengan agama. Maka bagaimana bisa Islam ini akan dilaksanakan secara benar di dalam kehidupan kaum muslimin hari ini ketika ideologi sekularisme ini tertanam kuat di dalam dirinya? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang sekuler ini, orang-orang yang memiliki ideologi sekularisme ini, mereka berjuang untuk mewujudkan keinginannya, mewujudkan cita-citanya. Maka di antara umat Islam hari ini terkena fitnatus syubhat, keraguan-raguan terhadap Islam. Kenapa? Karena ideologi sekularisme ini tidak meyakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Karena Islam ini masih banyak kekurangan menurut mereka.
Islam tidak dijadikan satu-satunya ideologi di dalam mengatur kehidupannya, baik urusan politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Mereka tidak mau diatur dengan ideologi Islam. Maka fitnah-fitnah ini akan semakin kuat di kalangan umat Islam. Kenapa? Menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, karena mereka apa? Taqdimur ra'yi ala al-syar'i. Banyak orang yang mengedepankan pemikirannya, akalnya daripada urusan syariat. Dipertimbangkan. Urusan-urusan syariat ini dipertimbangkan. Ketika akan dilaksanakan di dalam kehidupan masih dipertimbangkan. Cocok apa tidak? Sesuai apa tidak? Maka hari ini umat Islam ditanamkan keraguan-raguan. Makanya di dalam Ghazul Fikri itu ada tashkik, ya. Tashkik itu apa? Menanamkan keraguan-raguan di dalam diri umat Islam agar mereka memahami Islam ini, kemudian menjalankan Islam ini tidak yakin di dalam dirinya. Banyak hari ini kita temukan orang Islam itu tidak yakin terhadap keislamannya. Sehingga tashkik ini terus. Kemudian ada juga taghrib. Taghrib itu adalah perang pemikiran di mana umat Islam ini mengaku sebagai seorang muslim tetapi gaya hidupnya seperti orang-orang barat. Kehidupannya mereka sangat kental sekali dengan aktivitas kebarat-baratan. Tapi kalau hari ini kita lihat bukan kebarat-baratan lagi. Kalau lihat gaya atau lifestyle, ya, gaya hidupnya anak-anak sekarang atau orang-orang sekarang lebih, ya, sekarang disuguhkan bukan film-film barat tapi film-film Korea. Gaya-gaya Korea ini sudah menjamur di kalangan anak-anak muda kaum muslimin. Tidak hanya kalangan anak muda, bahkan orang tua. Mereka senang dengan tayangan-tayangan Korea itu. Syahdu, melankolis, ya. Meresapi semua sajian-sajian yang mereka suguhkan. Sehingga umat Islam ini sudah berubah, sudah berubah tingkah lakunya, aktivitasnya, gaya hidupnya, lifestyle-nya tidak lagi mencontoh kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena ketika kita ingin memperbaiki diri, memperbaiki generasi, memperbaiki umat, kita harus kembali kepada umat yang terbaik. La yasluha hadhil umma ila bima saluha awwaluha. Tidak akan baik umat ini. Tidak akan menjadi baik umat ini ketika mereka tidak kembali kepada pendahulunya. Dan pendahulu kita, umat-umat yang umat terdahulu, yaitu as-salafus saleh, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dibuka di dalam surat At-Taubah ayat 100. Enggak ada yang bawa Qurannya. Coba dibuka surat At-Taubah ayat 100. Pak Kamal. Tolong dibacakan Pak Kamal bersama artinya. Yang lain bisa ditulis, bisa dibuka sekaligus Al-Qur'annya. Surat
Surat At-Taubah ayat 100 menggambarkan bahwa orang-orang terbaik yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sekaligus Arabnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Baik. Jadi di situ sangat jelas sekali siapa orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar. Walladzina taba'uuhum bi ihsan. Jadi orang-orang yang terbaik yang harus diikuti oleh umat ini, ya, kalau kita ingin menjadi baik maka kita harus mencontoh, ya, orang-orang yang terbaik umat ini, yaitu minal muhajirina wal ansor, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah menjamin mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi ukuran melihat seorang itu benar atau tidak itu ketika mereka mengikuti para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena apa? Kembali kepada umat terbaik zaman. Umat terbaik umat ini adalah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan sudah jelas dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita mengembalikan umat ini kepada generasi awal, ini kita sangat kesulitan. Kenapa? Karena mereka sudah menyerang dengan tashkik, dengan keraguan-keraguan terhadap Islam, sudah tidak percaya lagi kepada Islam, ya. Sehingga model Islamnya, model beragamanya tidak lagi mencontoh kepada Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tetapi mereka mencontoh orang-orang Barat. Bahkan ada orang yang belajar Islam itu ke dunia Barat. Maka ada wajah peradaban Islam, ya, di dunia Barat itu ada. Oleh karena itu, kita sebagai seorang Muslim yang ingin mendapatkan keselamatan, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali kepada generasi awal umat ini. Bagaimana kita mengembalikannya? Dalam dunia pendidikan, terutama membangun generasi Islam, kita harus tanamkan kepada anak-anak kita untuk memahami bagaimana kita mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kecil, ya. Bahkan pendidikan Islam itu bukan saat sekolah, tetapi pendidikan Islam itu harus sudah mulai dari berada di dalam kandungan.
Karena kalau kita berbicara tentang pendidikan Islam itu mulai dari kita berusaha untuk mendapatkan keturunan. Bersabar ketika seseorang tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabar seperti sabarnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria bersabar bertahun-tahun, bahkan istrinya divonis mandul karena usianya sudah tua, tidak mungkin punya anak. Tetapi apa? Nabi Zakaria alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Ismuhu Yahya. Namanya hidup. Karena apa? Karena terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala fil mihrab, jadi di rumahnya itu ada tempat khusus untuk beribadah. Dan di mihrab itu bukan makanya tempat imam sholat ya, tapi di rumah itu ada satu tempat untuk sholat, untuk berdoa ya. Maka seperti Maryam itu sampai diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala fil mihrab ya. Turun langsung di dalam, di mihrabnya itu ada makanan. Karena mihrab itu tempat khusus berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita terus berusaha. Ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Ketika dalam kandungan sudah diajarkan, dibacakan ayat-ayat Allah ya. Kemudian bagaimana mendidik istri ya, mengarahkan untuk supaya anak yang ada di dalam kandungan ini terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian dijaga minumannya, dijaga makanannya. Karena apa? Aliran darahnya ini juga akan mempengaruhi janin. Nah ini makanya dihindari ya, kalau istrinya lagi hamil itu diberikan makanan-makanan yang halalan thayyibah. Halalan thayyibah, betul-betul diberikan makanan yang sehat. Supaya apa? Anak yang ada di dalam kandungan menjadi sehat jasmani dan rohani, terhindar dari sesuatu yang haram. Kemudian ketika lahir, kita juga harus membimbing anak-anak ini di dalam pendidikan Islam, juga diarahkan. Jangan sampai mereka, anak-anak kita ini sekarang mengikuti gaya, gaya-gaya hidup, lifestyle anak-anak sekarang yang ke barat-baratan atau ke Korea-Koreaan. Bahkan tayangan-tayangan film yang ada di dalam, yang di televisi atau di film di YouTube ya, yang mereka lihat hari ini itu sangat berpengaruh di dalam kehidupannya. Kalau sudah tertanam sekularisme di dalam otaknya, di dalam pikirannya, akan tertanam kuat di dalam hatinya. Dan dia tidak menjadikan Islam itu sebagai satu-satunya ideologi atau aturan di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena ternyata ada ideologi selain Islam. Ada aturan-aturan atau sistem yang harus diikuti selain daripada Islam yang lebih baik. Padahal Islam itu sifatnya apa? Rabbani. Islam itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sistemnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidupnya juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini landasannya adalah rabbaniin. Kemudian sifatnya juga insaniyah. Sifatnya Islam itu sangat cocok ya. Sangat relevan dengan sifat manusia, manusiawi. Adakah aturan-aturan Islam yang tidak manusiawi? Kalau toh ada orang-orang sekuler, orang-orang barat, orang-orang yang tidak senang, anti terhadap Islam, mengatakan Islam itu tidak manusiawi, Islam itu biadab,
Islam itu keras, Islam itu teroris, Islam itu fundamentalis. Ini karena sudah tertanam pemikiran-pemikiran yang anti terhadap Islam. Orang yang anti terhadap Islam ini, apa saja dilakukan oleh mereka untuk menghalang-halangi terwujudnya sistem Islam di muka bumi ini. Makanya mereka menanamkan keraguan-keraguan. Mereka menanamkan apa? Sesuatu yang membuat mereka murtad dari Islam tanpa sadar. Jadi mereka itu memiliki satu gerakan, ya, tujuan perang intelektual itu adalah orang Islam keluar dari agamanya, ya, tanpa dia harus keluar dari Islam. Paham Pak ya? Jadi orang-orang kafir itu berusaha memiliki satu gerakan, memiliki satu sistem, ya, untuk memerangi umat Islam agar orang-orang Islam ini keluar dari agamanya tanpa harus keluar dari Islam, ya, KTP-nya Islam. Kalau ditanya, ya dengan Islam, Islam, ya. Tapi di dalam melaksanakan Islam tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam Islam. Orang Islam tetapi menolak syariat Islam. Orang Islam tidak senang dengan syariat Islam. Dengan alasan, ya, kalau diterapkan tidak sesuai, bahkan apa, untuk seorang wanita memberatkan, ya, Islam itu berat. Padahal sifatnya Islam itu sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan, ya, sifatnya, yaitu insania. Sehingga orang-orang kafir, ya, menanamkan keraguan-keraguan di dalam diri umat Islam itu, bahwa Islam itu tidak sesuai, ya, untuk diterapkan di dalam kehidupan ini. Maka orang-orang yang anti agama, orang-orang yang anti Islam itu berbondong-bondong, ya. Mereka bersatu padu dari golongan apapun, dari agama apapun, bersatu padu memerangi Islam. Karena apa? Al-kufru millatun wahidah. Kekuatan kafir itu, ya, millatun wahidah. Ideologinya satu, yaitu apa? Yuharibun al-Islam. Dan orang kafir itu, mereka memerangi Islam. Di dalam surat Al-Hasyr, ya, ayat 14 itu, yahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Ya. Jadi Allah mengatakan mereka akan memerangi kalian. Mereka akan terus-menerus memerangi kalian. Bahkan mereka bersatu padu di dalam satu benteng untuk memerangi kaum muslimin. Ada orang munafik, ada orang kafir, ada orang fasik, ada orang dolim, semuanya bersatu untuk apa? Memerangi Islam. Yahsabuhum jami'an, ketika kita melihat mereka bersatu di dalam memerangi Islam, bersatu. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulubuhum syatta. Hatinya tercerai-berai. Nah, inilah sifat orang-orang yang anti terhadap agama. Kita melihat sekarang orang-orang yang anti terhadap Islam, orang-orang yang benci terhadap Islam, mereka bersatu padu mengerahkan kekuatan, tenaganya, waktunya, pikirannya, hartanya untuk melenyapkan Islam, untuk menghalang-halangi kaum muslimin menerapkan Islam. Kelihatannya mereka kuat. Mereka punya tentara. Mereka, ya, punya perhitungan, ya, untuk membeli peralatan, ya,
pentungan ya untuk menghadapi kerusuhan dan sebagainya itu ya hampir sekitar pembiayaannya itu 13 ya M atau 13 T. T ya Pak ya. T apa M? Kalau kita kan 3 M. Ini mereka seakan-akan mempunyai kekuatan yang luar biasa, kekuatannya, persatuannya. Akan tetapi di antara mereka itu apa? Saling berebut, berebut kursi, berebut jabatan, berebut harta, berebut kekuasaan. Jadi sebetulnya mereka itu, orang-orang kafir itu hatinya tercerai-berai. Mereka tidak dalam satu tujuan. Tetapi orang-orang yang beriman, mereka tujuannya hanya satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah ridho Allah. Tujuan kita adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan di dunia, ya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Jelas tujuannya. Tetapi kalau orang-orang kafir ini, mereka senantiasa menghalang-halangi umat Islam. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ini di antara fitnatus syubhat, ya. Fitnatus syubhat. Keraguan-keraguan ini ditanamkan kepada umat Islam hari ini. Ada tashkik, ya, ada tahrir, ya. Inilah bentuk keraguan-keraguan yang ditanamkan. Kemudian sebab hancurnya umat Islam itu juga diantaranya adalah karena sebab fitnah yang kedua yaitu fitnatus syahwat. Fitnatus syahwat ini cara untuk menghilangkannya adalah kita harus bersabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau fitnatus syubhat kita harus belajar ya. Senantiasa melazimi thalabul ilmi. Senantiasa menghilangkan syubhat-syubhat, keyakinan-keyakinan, ya, pemikiran-pemikiran itu dengan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Makanya Bapak Ibu di sini di masjid ini dalam satu bulan ada 4 kali kajian. Mungkin di luar itu juga ada tambahan-tambahan kajian-kajian yang lain. Maka sebisa mungkin kita istiqomah. Ini adalah satu wasilah kita untuk menghindari syubhat-syubhat itu. Walau Ustaz, kajiannya ya itu-itu aja. Kajiannya ya kalau nanti datang ya itu lagi. Kajiannya setiap Kamis ya, yes, seputar itu-itu aja, tidak berubah-ubah. Nah, ini kadang-kadang yang membisiki kita itu, sehingga ragu-ragu untuk datang ke majelis ilmu. Padahal Rasulullah bersabda, ma ijtama'at qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballahi wa yatadarusunahu illa anzalat alaihimus sakinah. Ya. Tidaklah satu kaum itu apabila dia berada di dalam satu masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarusunahu dan mempelajarinya. Ya, taklim. Meskipun diulang-ulang, para sahabat itu tidak menghafal ayat yang lain, tidak berpindah kepada ayat yang lain, kecuali mereka sudah mengamalkan, menghafalkan lima ayat berikutnya. Kalau sudah hafal, sudah faham, baru berpindah. Jadi mereka mempelajari Al-Quran ini terus berulang-ulang, tidak bosan. Ya, wong kita itu yang tidak baca Quran, yang tidak baca tafsirnya, hanya mendengarkan saja bosan.
Terus bagaimana kita mendapatkan pemahaman yang baik? Kemudian bagaimana kita memiliki motivasi atau dorongan untuk mengamalkan? Maka wajar di saat-saat ini serangan orang-orang sekuler untuk menghancurkan ya, pemikiran, opini umat Islam ini sudah bermacam-macam sehingga hancur. Maka ketika satu kaum belajar Al-Qur'an ya wa yatadarusunahu illa anzalat alaihi musakinah, kecuali Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Masya Allah ya. Bapak Ibu, ketika berada di masjid ini, ketika berada di majelis ilmu ini, apakah hatinya tenang atau gelisah? Monggo dijawab, gelisah apa tenang? Alhamdulillah tenang, karena gak ada yang ganggu. Tenang. Di dalam masjid ini ya, kita berada bersama saudara-saudara kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah menurunkan rahmatnya, diliputi rahmat. Ya. Kalau sudah rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi kita, diturunkan kepada kita, semua apa yang kita inginkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah hati kita ini tenang, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, keinginan-keinginan kita dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahaffathumul malaika. Hadir bersama kita itu para malaikat ya. Meskipun jenengan enggak hadir, yang datang ini cuma 3 orang atau 4 orang, kita tetap jalan. Kenapa? Karena para malaikat memenuhi majelis ini. Di pojok-pojok sana, di samping kiri kanan jenengan ya, di belakang para malaikat bersama kita di dalam majelis ilmu ini. Wa yadhkuruna ismu indallah, dan menyebut-nyebut nama kita ini satu persatu disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah, Pak Rahmat ya Allah. Ya Allah, Pak Rahmat ya Allah. Ya Allah, Pak Samsul ya Allah. Ya Allah, Pak Kamal ya Allah. Ya. Belum lagi di dalam sebuah hadis, ketika perjalanan menuju ke majelis ilmu ini, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, pepohonan ya, semuanya mendoakan kebaikan pada diri kita. Hattal khut ya, sampai ikan-ikan yang ada di dalam laut itu mendoakan kita. Masya Allah. Kayaknya luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di samping itu kita mendapatkan ilmu untuk membantah syubhat-syubhat pemikiran yang selama ini keyakinan kita ini dirusak oleh orang-orang kafir, dirusak oleh orang-orang yang membuat hukum ya. Maka sekarang ini kita akan lebih rusak lagi ketika mereka sudah berhasil membuat satu aturan ya, untuk melegalkan ya, beberapa peraturan-peraturan umat Islam, diantaranya adalah terkait masalah pendidikan. Pendidikan pesantren-pesantren ya, sudah tidak boleh lagi mengajarkan sesuai dengan kiai-kiainya yang boleh, yang selama ini bebas ya. Tetapi harus ada izin operasional, yang kalau tidak dilakukan itu ada denda ya, didenda kurang lebih 1 M. Ini aturan-aturan yang memang sengaja agar pemikiran-pemikiran, ideologi Islam ini tidak berkembang. Dan ini sudah peperangan ini ya, perang intelektual, perang yaitu apa? Ghazwul fikri. Karena peperangan secara fisik mereka sudah tidak sanggup lagi. Ketika perang secara fisik itu
ada di antara umat Islam ya, dan orang kafir, mereka sudah paham mereka akan kalah. Karena tahun-tahun ya, mereka menghadapi umat Islam yang dianggap remeh, enteng ya, tidak punya persenjataan, tidak punya pasukan yang banyak. Tetapi ternyata apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kekuatan orang-orang kafir yang banyak dikalahkan oleh ya, kekuatan yang sedikit itu semata-mata karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan diremehkan meskipun jamaah Lodoyo ini jumlahnya tidak sampai 200. Tetapi mereka sudah menghitung kalau nanti ada perang fisik, wah ini mujahid-mujahid semua ini, dari anak-anak ya, pemuda, orang dewasa, bahkan para muslimah pun mereka akan turun. Ada Nusaibah ya, para sahabian, ada Khala binti Azwar, pahlawan berjubah hitam. Meskipun seorang muslimah, tapi ahli berkuda dan ahli memanah. Coba, ya. Ini seorang muslimah. Bagaimana seorang pemudanya? Bagaimana rijalnya? Wow, Masya Allah ya. Mereka takut, tak berani. Tapi apa? Mereka memerangi kaum muslimin dengan perang pemikiran. Mereka perang memerangi umat Islam dengan perang pemikiran. Nah ini akhirnya kalah. Kalah ya. Umat Islam tidak berhak untuk apa? Untuk menguasai negeri ini. Karena apa? Tidak paham terkait tentang peta politik ya. Politik yang ada tidak boleh diatur dengan politik Islam ya, tidak boleh. Pendidikan yang ada hari ini tidak boleh diatur dengan pendidikan Islam. Inilah akhirnya umat Islam kalah telak. Tidak bisa menjadikan Islam ini sebagai ideologi yang mendominasi, khususnya di sini. Ini karena apa? Karena memang kita kalah dalam perang ini. Oleh karena itu hari ini kita mulai bangkit. Mulai sedikit demi sedikit kita tumbuhkan keberanian kita. Kita lawan. Kita harus rajin belajar. Kita harus rajin membaca kitab, membaca buku. Kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk mentelaah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu sumber dari segala sumber hukum dan menjadikan diri kita senantiasa apa? Tenang dan bahagia. Kalau orang sudah jauh dari Al-Qur'an, ya, bawaannya sedih, gelisah, gulana, ya, gundah, tidak yakin. Maka disinilah tugas kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir adalah fitnatus syubhat. Fitnatus syubhat ini diantaranya yang pertama adalah fitnatun nisa. Apa fitnatun? Fitnatun nisa. Hawa nafsu seseorang itu akan meledak-ledak ya, menggelora apabila sudah terjebak dengan fitnatun nisa. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, inna man ahlaka ya, sesungguhnya yang pertama kali dihancurkan, mangkana qablakum bin nisa, orang-orang terdahulu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Fitnah nisa, fitnah perempuan. Raja-raja itu mereka takluknya hanya dengan perempuan ya. Maka pada saat Nabi Musa alaihissalam melihat pasukannya ini kok ternyata loyo, tidak mampu menghadapi musuh, ternyata di antara pasukannya itu ada
yang terjebak fitnatun nisa, sampai akhirnya berzina. Akhirnya apa? Kekuatan kaum muslimin lumpuh total. Bahkan Allah menurunkan penyakit. Karena di antara pasukannya ada yang berzina. Maka fitnah tunisia ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, fitnah yang menghancurkan, fitnah tu syahwat ini diantaranya adalah fitnah tunisia. Maka dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharru 'ala ar-rijal minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan fitnah setelah aku wafat. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, fitnah yang paling berbahaya, adharru, fitnah yang paling berbahaya 'ala ar-rijal, yaitu an-nisa. Ini berbahaya sekali. Karena ini bukan perkataan saya, tetapi ini adalah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ini imannya kuat, Ustaz. Kalau lihat wanita cantik, wanita yang ya, masya Allah, itu saya tidak tergoda. Ya, kalau di hadapan orang banyak seperti ini. Ya. Tapi kalau sendirian, fitnahnya luar biasa. Dan itu fitnah yang paling besar, yaitu fitnatun nisa. Maka ini khusus bapak-bapak yang hadir di sini, ya. Mas-mas yang hadir di sini, hati-hati, ya. Sudah alim, sudah menjadi pejabat, sudah menjadi ya, akan segera hancur dan cepat sekali kehancurannya ketika dia terkena fitnah tunisia, ya. Makanya Habib Rizik itu dihancurkan dengan fitnah apa? Dengan fitnah wanita. Fitnah wanita. Dan ulama-ulama itu akan dihancurkan dengan fitnah-fitnah itu. Karena itu adalah fitnah yang paling berbahaya. Tidak hanya para ulama, tetapi pejabat-pejabat, ya, penguasa-penguasa itu fitnahnya fitnah tunisia. Kalau apa kita mengikuti mafia-mafia itu, yang dihadirkan itu wanita-wanita di Indonesia itu dari Turkistan, ya, dari Pakistan, dibawa ke tempat-tempat di mana mereka betul-betul, ya, menikmati fitnatus syahwat itu. Makanya fitnah yang paling berbahaya adalah fitnatun nisa. Oleh karena itu berhati-hatilah, ya, ayyuhar rijal, ayyuhal ikhwan, ya. Karena fitnah nisa ini akan senantiasa mengancam. Dengan kondisi hari ini, apalagi yang anti agama, kemudian dengan kondisi yang hari ini Islam itu sangat asing, ya, di tengah-tengah umat ini sangat asing. Bada'al Islamu ghariban. Islam itu dimulai, ya, dengan kondisi asing, ya. Orang pakai jilbab asing, ya, jilbabnya kok model ini, ya. Orang pakai niqab, pakai cadar asing, ya. Ketika seorang muslimah menjaga auratnya, ya, itu apa gak sungguh, ya. Kemudian sampai kepada label teroris. Teroris itu pasti istrinya cadaran, ya. Istrinya menutup, ya, pakai jilbab besar. Tetapi dengan kondisi-kondisi wanita-wanita yang ailat, ya, telanjang, ya, mereka tidak ada masalah. Nah, yang diserang itu adalah muslimah-muslimah yang betul-betul ingin istiqomah terhadap syariat ini. Maka jangan dikira muslimah-muslimah, ya, muslimah-muslimah yang sekarang berusaha untuk menjaga syariat, ya, ini juga kadang-kadang kalau kita tidak menjaga, itu juga akan
terjadi fitnah di antara kita dan seorang muslimah. Kalau tidak salah, saya pernah bercerita tentang seorang pendeta yang alim, ya, yang terkena fitnah itu, fitnah tunisia, yang terkena fitnah wanita. Kalau enggak salah, saya sudah pernah ceritakan di sini. Sampai akhirnya, ya, dia berzina, ya, kemudian membunuh. Luar biasa ini. Oleh karena itu, fitnah yang pertama adalah fitnah tunisia. Ini yang yang menunjukkan bahwa fitnah wanita itu adalah fitnah yang terbesar daripada fitnah yang lainnya, yaitu masuk pada fitnah tus syahwat. Kemudian ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Al-Iqtida' Shiratal Mustaqim, bahwa kebanyakan yang merusak kekuasaan dan negara adalah mentaati wanita. Ya, ini mentaati wanita. Jadi wanita itu sumber fitnah. Ya. Kayak di sini ini. Di sini ini. Ini tafsirnya kalau di sini ini di mana, Pak? Yang ditaati siapa? Jadi perkataan Syekhul Islam di dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim ini bisa kita lihat dari ini. Bagaimana para penguasa, ya, dan rusaknya kekuasaan di negeri-negeri ini karena mereka mentaati wanita. Bahkan Donald Bebek juga terkena fitnah. Itu kehancuran di situ. Kemudian yang kedua adalah fitnatul aulad, ya, fitnahnya anak. Ya, fitnah anak ini juga termasuk masuk ke dalam fitnah syahwat, ya. Nah, fitnah anak ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun ayat 14 dan ayat 15. Di dalam surat At-Taghabun ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum." Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu adalah ada yang menjadi musuh. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa tawfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Masyaallah, ya. Dan ayat ini sangat jelas sekali bahwa anak itu menjadi fitnah, ya. Istri, kemudian harta dan anak. Bagaimana hari ini ketika kita mempunyai anak, jika tidak kita sambungkan, ya, kemudian jika kita tidak kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, anak kita benar-benar akan menjadi fitnah bagi kita. Bagaimana keinginan anak-anak sekarang ini, Pak? Anak-anak ini, ya, kalau tidak dari awal itu kita arahkan, maka anak-anak ini akan menjadi fitnah bagi kita. Bisa orang tua itu akan keluar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala demi menuruti keinginan seorang anak. Bisa juga orang tua itu berkelahi dengan anaknya karena tidak sesuai keinginan antara keduanya. Yang satu memerintahkan untuk istiqomah, ya, untuk berpegang teguh kepada syariat, ya, mengingatkan sholatnya. Anaknya karena sudah terbiasa di dalam lingkungan yang merusak pemikirannya, yang merusak jiwanya, akhirnya apa? Bertentangan dengan orang tuanya.
Jangankan kita, Pak. Jangankan kita. Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah ya, ratusan tahun ya. Nuh alaihissalam begitu juga istrinya. Begitu juga keluarganya Nabi Lut alaihissalam. Bukan kok di rumah itu ketika disuruh buatkan makan enggak mau, enggak. Bukan enggak nurut dalam hal ya, ketika di rumah ya, tidak. Tetapi apa? Fitnahnya anak dan istrinya tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melaksanakan syariat Allah. Nah, ini fitnah yang paling besar. Maka kadang-kadang orang tua itu kasihan terhadap anak ya. Terhadap anak itu karena saking kasihannya ya, dilonggar-longgarin. Ya, gak sholat yo ben wong siji cilik ya. Kemudian ya apa? Suka joget-joget, nari-nari ya, meniru gaya Korea, yo ben siji cilik ya. Lucu. Kemudian anak suka ngambil barangnya orang ya, musik jili kok. Karakter-karakter dan akhlak seperti ini itu akan menjadi fitnah bagi orang tuanya ketika kita tidak mengembalikan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam itu masya Allah ya, Islam itu sungguh indah. Islam itu telah mengajarkan kepada kita untuk membimbing anak, membimbing keluarga. Anak itu kita harus mendidiknya secara islami. Itu sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya sekali-kali nanti di Lodoyo ini didatangkan ahli parenting ya. Ahli parenting memotivasi orang tua bagaimana cara mendidik anak secara islami, bagaimana memotivasi anak itu untuk bisa apa? Melaksanakan syariat Allah. Supaya apa? Kita tidak terjadi perkelahian, konflik antara orang tua dan anak di rumah. Ya. Ini nang masjid oleh ahli rumpun, tapi ini nang omah geger. Ya. Royoan HP, ya. Gegeran antara anaknya, antara istrinya. Belum lagi kalau kita melihat berita-berita itu anak membunuh ayah, anak membunuh ibu. Ya Allah, ya Karim ya. Ini fitnah luar biasa. Kalau kita tidak meluruskan ya anak itu dari kecil, maka ini akan menjadi fitnah. Apalagi nanti kita bangga-banggakan anak kita yang paling ganteng, anak yang kita yang paling pinter ya, ujuk. Makanya ketika kita melihat anak kita ada kelebihan di dalam dirinya, apa yang kita ucapkan? Masya Allah, tabarakallah. Agar tidak terkena apa penyakit aib. Kadang-kadang anak kita ganteng, anak kita cantik, dilihatin orang seneng ya. Nah, ini akan mudah sekali ya. Nanti kita timbul rasa ujub. Nah, ketika kita melihat ada sesuatu yang menyenangkan pada diri anak kita, maka kita apa? Mengucap masya Allah, tabarakallah. Kemudian diantara ya, yang terakhir, karena sudah jam 9, di antara fitnah syahwat adalah fitnatul mal, yaitu fitnah harta, berlomba-lomba untuk meraih dunia sehingga menimbulkan iri dan dengki ya. Di tengah-tengah umat ini, rusaknya umat ini karena apa? Berlomba-lomba meraih dunia, meraih jabatan, meraih keuntungan, meraih harta. Maka saya mengakhiri pertemuan di majelis ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza futihat 'alaikum Faris war Rum, ayyukum min antum?" Apabila Persia dan Romawi telah dibuka, artinya dibuka untukmu. Masya Allah, negara Persia dan Romawi ini superpower dunia, paling kaya, paling kuat, tapi bisa ditaklukkan oleh umat Islam.
Kemudian Rasulullah bersabda, jika ditaklukkan, jika dibukakan Persia dan Romawi untukmu, apa yang kamu lakukan? Qala Abdurrahman ibn Auf, ya. Abdurrahman bin Auf berkata, naqulu kama amarana Allah. Kami berkata, ya, kami akan melaksanakan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya, seorang sahabat tegas, percaya kalau yang berkata Abdurrahman bin Auf. Nah, kalau jenengan, nah ini belum bisa percaya ini kalau sudah menguasai Persia dan Romawi. Ya. Para sahabat saja, kemudian Allah, kemudian Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ghairu dzalik, ya. Ya, kamu bisa ngomong seperti itu, ya. Atau sebaliknya. Atau kamu melakukan sebaliknya. Tatanafasuna tsumma tatahasaduna tsumma tatadabaruna tsumma tatabaghaduna au nahwa dzalik tsumma tantaliquna fi masakinil muhajirina fataj'aluna ba'dahum 'ala riqabi ba'dih. Masyaallah, ini yang terjadi. Jadi ketika kemenangan, ketika sudah banyak meraih keuntungan, kekuasaan, harta sudah dicapainya, kemungkinan yang terjadi adalah tatanafasuna, yaitu apa? Saling berlomba-lomba meraih dunia, saling berebut untuk mencapainya. Summa tatahasaduna, setelah kalian berlomba-lomba merebut kekuasaan, merebut jabatan, meraih keuntungan, ya, harta benda itu semuanya sudah kita miliki, tatahasaduna, kalian akan saling iri dan dengki. Enggak diopo-opo ae, ya. Iri, ya. Enggak punya apa-apa saja kadang-kadang kita ini, ya, suudon dengan saudara kita. Saudara kita, ya, bisa beli mobil yang bagus. Sudah di dalam hati itu sudah apa? Suudon. Jangan-jangan uang riba yang dipakai beli. Jangan-jangan hutang, ya, dan lain sebagainya. Inilah fitrah, ya, manusia. Jadi ketika fitnah harta, fitnah syubhat, fitnah tulmal ini ada pada diri manusia, ini kita akan bisa terjebak di dalam perbuatan tatahasaduna, yaitu saling iri. Cuma tatada baru, nah kemudian saling menjauh, ya. Sudah apa, iri-irian, ya, menjauh, ya. Kalau di sini apa, tidak wawo apa, ya, siwak, ya, siwak, ya. Padahal nggak ada masalah, nggak ada apa, tahu-tahu disiwak, ya. Assalamualaikum, nggak ditoleh, ya. Assalamualaikum, malah lari, ya. Kalau ketemu, ya, di satu jalan menghindar, ya, tidak baru, nah, masya Allah. Gara-gara apa? Gara-gara suudon, gara-gara saudaranya bisa beli rumah baru, gara-gara saudaranya bisa beli mobil baru, gara-gara saudaranya ada yang nikah lagi, ya, saudaranya ada yang poligami, rotok melek ini, ya. Sudah poligami, rotok melek titik, ya. Sudah siwak, ya. Ya tadah baruna, ya tahasaduna, summa ya tabahoduna. Saling marah antara satu dan yang lain. Ini masalah harta, ini sensitif, Pak, ya. Makanya kalau ada urusan terkait dengan mal, ya, ya, hutang piutang, pekerjaan, segera diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Karena apa? Itu nanti akan menimbulkan iri, dengki, ya, permusuhan,
au nahwa dzalik, bahkan kata Rasulullah atau selain itu, tsumma tantaliquna fi masakinil muhajirin fataj'aluna ba'dahum 'ala riqabi ba'dih, bahkan saling membunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini terjadi fitnah harta itu, apalagi masalah warisan. Ya. Kalau sudah terkena fitnah harta ini, na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Sehingga Rasulullah bersabda, fa wallahi lal faqra aksa 'alaikum. Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takuti pada diri kalian. Walakin aksa 'alaikum an tabsutu 'alaikum ad-dunya. Bahkan yang aku khawatirkan terhadap kalian umatku, yaitu dibentangkan di hadapan kalian itu dunia. Ya. Kalau miskin biasa, Pak, ya. Kayak ini miskin semua kita ini, ya. Fakir, fukara, wal masakin, wal yatama, wad du'afa, biasa, ya. Rasulullah enggak khawatir. Ya. Karena kalau miskin itu biasanya khusyuk doanya, ya. Ya, sebuah kepada Allah itu, ya, Masya Allah, nangis-nangis. Nah, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah kepada kita itu apa? Kalau dibentangkan di hadapan kita ini dunia, ya. Omai papat, bojone papat, ya. Wis, semua dapat. Ini dikhawatirkan, kenapa? Karena di situ banyak fitnahnya. Kama basata ta'ala man kana qablaku, sebagaimana yang telah dibentangkan kepada kaum-kaum sebelum kalian, fatanafasuha kama tanafasuha wa uhlikukum kama ahlakatkum. Ini. Jadi khawatir kalau harta dibentangkan di hadapan kita itu, kita seperti kaum-kaum yang terdahulu, seperti Qarun. Membangun istana, membangun rumah dari emas. Tapi tidak boleh orang itu datang ke situ. Minta emas sedikit saja tidak boleh. Sampai bangun terus. Hari ini kekuasaan raja-raja, para penguasa negeri, di negara-negara, itu juga begitu. Bangun rumah tidak ditempati. Tidak dipakai untuk majelis taklim. Tidak boleh. Ya. Bahkan kalau ada orang miskin yang datang ke situ, diusir. Tidak ya. Boleh. Akhirnya apa? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Begitupun mereka, penguasa-penguasa itu, mereka punya bangunan yang megah, punya harta yang banyak, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Rasulullah takut kepada kita. Kalau kita ini kaya. Kalau kita dibentangkan di dalam hadapan kita ini dunia, bukan berarti tidak boleh kaya ya. Kaya boleh ya, karena para sahabat itu kaya-kaya, banyak yang kaya daripada yang miskin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Dan yang terakhir mungkin ini adalah fitnatus syahwat ya, yaitu fitnatus syaraf, fitnah kemuliaan, kedudukan, kehormatan. Nah, ini juga menjadi salah satu fitnah yang berbahaya bagi seseorang kalau sudah berbangga dengan jabatan, kedudukan, ini juga akan bisa merusak kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian kita pada malam hari ini kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan kepada para jamaah pada umumnya, dan mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah dan bertambah keimanan kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.